Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa meriwayatkan At-Tabrani, Imam At-Tabrani, an aliyin dari Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ini sesungguhnya aku la atakhawafu, tidak takut min ummati, dari umatku mukminan, min ummati, dari umatku mukminan yang beriman, wala musyrikan, dan tidak musyrik. Fa ammal mu'minu fayahjuzuhu imanuhu, wa ammal musyriku fayakma'uhu kufruhu. Walakin atakhawwafu alaikum munafiqan alimal lisan. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani itu diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu an, sesungguhnya aku itu tidak takut dari umatku itu mukminan, pada yang beriman, begitu. Tidak takut saya sama umatku yang ia beriman. Wala musyrikan, dan saya juga tidak takut kepada yang sudah menyekutukan Allah, yang musyrik, yang melakukan kesyirikan. Kenapa kau tidak takut? Fa ammal mu'minu fayahjuzuhu imanuhu. Karena kalau orangnya beriman, maka yang akan menghalangi untuk berbuat jahat adalah keimanannya. Wa ammal musyriku, sementara orang yang menyekutukan Allah, fayakma'uhu kufruhu, maka kekafirannya itulah yang menjadikan ia terpaksa. Jadi kekafiran dia, kekafirannya memaksanya untuk melakukan hal itu. Aman sudah. Kalau yang mukmin sudah, imannya akan membentenginya. Terus kalau yang musyrik, ya sudah, dia sudah akan dipaksa oleh kekafirannya. Ya, dia ya tetap dengan kemusyrikannya, tidak akan mengganggu sudah. Walakin atahawafu. Tapi aku takut alaikum, pada kalian itu munafiqan aliman lisan. Orang munafik yang pintar ngomong, orang munafik pintar dalil, orang munafik pintar berargumen. Ini yang ditakuti. Yaqulu ma ta'rifuna, ia akan berkata sesuatu yang kalian sudah mengetahuinya. Wa ya'malu ma tunkiruna, dan ia akan mengamalkan sesuatu yang kalian ingkari. Ini kan repot. Yang bikin takut ini memang ini. Kita juga akan takut ketika ketemu dengan orang munafik. Munafik itu omongannya sama dengan pengetahuanmu. Mat, jangan ke sana lo. Di sana itu banyak pelacurnya. Iya, katanya Rahmat. Iya, di sana banyak dosa besar pelacur. Lo omongannya sama kan, Mat? Rahmat tidak berangkat ke tempat pelacuran, dia berangkat malah. Ini kan repot nih, Mat, kayak gini nih kan. Bermata ganda ini kan repot. Ini yang gak jelas alamatnya. Kalau mukmin kan jelas, oh dia orang beriman mursyid, keimanannya akan menghalanginya. Meskipun tidak dikasih pasal-pasal, pasti dia tetap sholat, pasti dia gak melanggar. Misalnya ada namanya Sofu, bukan Sofi, ya orangnya jahat itu kan. Biarin saja deh memang dia penjahat. Kok bisa? Yo, kejahatannya itu yang akan membawa Sofu pergi ke tempat yang jahat itu. Gitu loh. Kan sudah jelas. Rahman mau berteman dengan siapa? Mursyid? Aman. Kalau di sini jelas alamatnya dia penjahat. Kan jelas. Yang enggak jelas ini ada yang ganda ini loh. Orang munafik ini kalau berdebat pinter, ngomongnya pinter, berdalil pinter. Oh, luar biasa ini kan. Ini kan repot mau dipegang.
dia omongannya sama seperti yang kamu, dia omongannya sama seperti yang kamu ketahui. Di sana tempat kejahatan ya Mat ya, tidak boleh ya Mat, iya tidak boleh di situ. Nah, sama secara statement, secara pernyataan sama. Tapi dia itu justru mengamalkan yang kalian ingkari. Kalian mengingkari kalau pergi ke tempat pelacuran, dia malah mengamalkan ke sana. Loh, ini yang ditakuti orang yang model kayak gini. Ketika berjanji dia ingkar, ketika dikasih amanat dia berkhianat. Ini kan repot ketemu orang yang kayak gini ini. Dan ini memang yang parah, yang berbahaya yang model kayak gini. Wa an Ziyad bin Hudair rahimahullah ta'ala qala qala li Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Hal ta'rifu ma yahdimul Islam? Diriwayatkan dari Ziyad bin Hudair rahimahullah ta'ala. Ia berkata, Sayyidina Umar bin Khattab itu berkata kepadaku, katanya Ziyad bin Hudair, hal ta'rifu ma yahdimul Islam? Wahai Ziyad bin Hudair, apakah kamu tahu apa yang merusak agama Islam? Qultu, saya jawab kepada Sayyidina Umar itu, la, saya tidak tahu. Qala, Sayyidina Umar berkata, yahdimuhu zillatul alim. Yang merusak Islam itu adalah terplesetnya orang yang alim. Wajidal munafiki, dan perdebatannya orang munafik, bil kitabi, dengan Al-Quran. Wahukmul a'immatil mudillina, dan hukum, keputusan, kebijakannya para imam yang menyesatkan. Jadi katanya Sayyidina Umar bin Khattab kepada Ziyad bin Hudair, kamu tahu apa saja yang merusak agama Islam? Tidak tahu saya wahai Sayyidina Umar. Yang merusak Islam itu ada tiga. Yang pertama adalah terplesetnya orang alim. Orang alim ini berat. Terpleset ini kan bisa memberikan efek buruk kepada umatnya. Orang alim kan diikuti oleh muta'alimnya. Ternyata orang alim ini terpleset, ini bisa merusak Islam itu sendiri. Kok bisa merusak Islam? Wong cuma alim saja satu misalnya. Lu karena pengikutnya banyak. Kalau dia terpleset, maka santrinya kan terpleset. Satu. Yang kedua adalah debatnya orang munafik pada Al-Quran. Nah, ini orang yang berdebat dengan Al-Quran, suka berdebat, memperdebatkan Al-Quran, tapi dia sendiri tidak mengamalkan isi Al-Quran. Ini juga merusak Islam. Lek dalil pinter, argumen pinter, hafal ayat sekian, tapi secara perilaku tidak pinter, malah liar. Ini juga merusak Islam. Kemudian yang nomor terakhir adalah keputusan, hukum, undang-undang, kebijakan para pemimpin, para imam yang menyesatkan, ini juga akan menghancurkan Islam. Ada presiden misalnya menghalalkan perzinahan, hancur toh, hancur remak seperti itu. Paham ya? Itu saja faslun fi dzikril ahadits wal athar al waridati fi raf'il ilmi wa nuzulil jahli, wallahu a'lam bis-shawab.